Dan kita akan melanjutkan TTS, teka-teki sahur. Baik, Pak, maaf, mohon izin, Pak. Ya, teman saya mau menyemangati penonton. Boleh. Biar semangat. Gayanya ganti ya. Ganti. Yang lebih heboh gitu. Penonton. Sama. Tadi kan gini juga. Sekarang gini dulu. Penonton. Oke, tangan. Tadi 2 tangan, sekarang 1 tangan. Dukung tim ayah supaya menang ya. Semangat. Minta pendukung juga dong, Vincent dong. Ayo minta penduduk. Vincent. Pendukung. Assalamualaikum. Ya, jangan gitu. Harus semangat kayak dia. Semangat dong. Saipul. Kok Saipul saya. Saipul itu punya dia. Ayo. Penonton. Mana semangatnya untuk tim B? Baik. Tim B. Ini waktunya habis dari semangat. Ini kasih semangat doang loh. Pertanyaannya belum. Tete jadi teka-teki semangat. Oh iya, bisa ya, Cah ya. Oke, Cah, kita siapin langsung pertanyaannya. Timbe jangan mau ketinggalan. Yap. Berikutnya. Sebentar kita buka dulu kotaknya. Ada berapa kota? Silakan dihitung, Nabila. Ada 7 kota. Ada 8 kota. 8 kota, huruf ke 5R. Perhatikan baik-baik. Tempat penyimpanan ikan. Akuarium harusnya. Itu. Itu. Banget ya, Cak. Dia jadi temperamen loh sejak main TTS. Tempat penyimpanan ikan. Ikan ya, betul, ikan. Ya kan itu soalnya saya baca. Iya. Bapak nyantai ya, Pak. Ya? Saya terbawa tempat semangatnya Saipul. Ayo, 3. Tar dulu. Cak, digalak banget, Cak. Cak aja ngitung deh. Jangan kebanyakan diem, nanti diemnya kebanyakan. Bedanya apa, Cak? Bedanya apa? Seru. Saipul, biasanya keluar ide-ide brilian. Apa? Di air aja tuh ada yang kasih. Tim A. Power air. Bagaimana? Dia kan nggak setuju jawab. Silakan dijawab. Sudah ditekan tadi listrik, hemat listrik. Tawar air. Dia pakai metode bahasa Inggris. Air tawar air. Oh, dibalik ya. Apa tawar air jawabannya? Maafin gue, Saipul. Itu pasti ide dari Desta ya. Tim B. Sekali lagi soalnya. Tempat penyimpanan ikan. Di air aja. Di air aja, oke, cukup kotaknya. Di air aja, apakah itu tempat penyimpanan ikan? Kita langsung buka, ya. Bagian yang penasaran. Sudah. Pak, kurangi 50, Pak. Sengaja ngepencet. Nilai aja belum ada, lu mau kurangin lagi. Nih, gua kasih dodol. Baik, kita buka tempat penyimpanan ikan. Oke juga kali. Gak usah pakai oke, ember aja. Ember aja. Bentuknya kayak ember. Ember oke bentuknya kayak gitu. Ya apa? Nih, tempat penyimpanan ikan. Misalnya nih bak, oke. Ember, oke. Pak, dia nggak mungkin terjawab, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Ember, oke. Oh, jadi maksudnya Cak, tempat menyimpan ikan. Bak, oke. Ember, oke. Nah itu kenapa nggak bak, oke? Kenapa nggak itu? Gak cukup kotaknya. Bisa juga kalau itu air tadi sih. Sumur, oke. Kenapa nggak sumur? Nih, kalau nyimpan, itu kan berarti satu-satu diambil. Kalau sumur, lo mau nyemplung ngambil itu. Ada ember, ditimpan ikan. Ikan siapa? Saya. Ayo. Dia. Ikan saya. Hei, mau protes nggak? Agak. Bukan enggak? Kagak. Lanjutkan lagi, Cak. Ini abang ngapain di situ? Nggak ada istilahnya ember oke itu nggak ada kata-kata ember oke, Cak. Nah, nih jawab abang ngapain di situ? Berdiri, oke? Loh, kan. Saya nggak keberatan. Oh, kan? Baik. Makin ngarang nih ya. Beri semangat, beri semangat, beri semangat. Ayo. Kita buka. Kita jawab. Silakan dibuka. Ada tiga peserta loh, Pak. Sebentar. Bisa walk out kita nih, Pak. Ada 6 kotak. Huruf terakhirnya adalah huruf N. Hati-hati. Ya. Yang mudah terbakar. Waduh, harusnya apa yang mudah terbakar? Bensin. Yang mudah terbakar? Bensin, iya. Harusnya bensin. Bensin. Harusnya. Buis. Mudah terbakar. Cak, jangan dikasih clue ntar, gampang. Udah, ini dikasih clue aja belum tentu benar. Buis juga ya. Lupa. Mudah terbakar. Yang mudah? Yang mudah terbakar. Clue lagi dong, Cak. Masa nggak tahu? Aduh, ya. Tim B. Petasan. Petasan. Gak cukup. Cukup. Nggak ada E-nya. Nggak usah pakai E. Masih kurang. Nggak usah pakai E. Petasan. Mercon. Mercon. Iya. Mercon. Mercon. Oh. Ya. Mercon. Tadi lu melawan tadi. Apakah yang mudah terbakar? Mercon. Mercon. Bukan. Tim A punya kesempatan berebut. Kurang tepat ya, dikit lagi. Jawabannya kayaknya pinter loh ini. Iya, kayaknya masuk. Iya, kayaknya masuk aja. Bensin, bukan bensin. Bukan, kan udah diomongin. Kamu kok ngomong sendiri sih? Bisa jadi loh. Ya, apa ya? Oh, mudah terbakar. Bensin oke. Ayo, kita hitung. 3, 2, 1. Tidak bisa menjawab? Oh. Silakan. Mantan. Kenapa mantan? Yang mudah terbakar. Apakah mantan? Kita lihat. Bisa jadi mantan terbakar hatinya. Mantan lo yang mana? Baik, kita buka langsung. Biar nggak penasaran. Yang mudah terbakar. Ringan. Jauh. Bahaya. Bahaya sekali. Cakap. Ya. Kalian tuh tadi tidak memperhatikan cluenya. Udah dikasih clue nih. Pak. Tuh. Udah. Jangan ditubruk. Udah dikasih clue masih aja. Interupsi, Pak. Kenapa, Saiful? Interupsi, silakan. Kenapa? Apa, Dek? Anak kecil juga tahu, Pak. Kalau yang terbakar juga pasti dijauhin. Loh, kamu anak besar nggak tahu? Iya. Anak besar kok nggak jawab? Anak kecil juga tahu. Ini 4 gede-gede pada nggak tahu. Iya. Bukan maksudnya. Yang mudah terbakar tuh bahannya. Iya. Barangnya itu kan masuk akal. Lagian Bapak juga kenapa jauhin? Kan bisa aja jauhan. Ah, iya benar. Jauhan. Emang kamu jauhan apa? Emang dulu pernah deketan. Lah, kalau jauhan berarti dulu pernah deketan. Ya iya kan, pernah deket. Sebelum kita membakar petasan, kita deketan dulu kan petasannya. Masa bakar petasan di ujung sana? Nggak mungkin ya, maksudnya apa, Pak? Jadi gini, kalau deketan itu berarti prosesnya tidak sembarangan. Kalau petasan biasanya kan kita beli, udah dinyalain, dudor gitu kan. Kalau kamu pernah deketan berarti ini ada petasan nih. Boleh kenalan nggak? Bodoh amat. Dekatan gitu ya, Jaya. Deketan ya. Deketan dulu. Mata sama petasan deketan nggak mungkin. Ah, bisa aja. Apa nih? Udah terbakar. Jauhin. Ya, boleh Pak. Ya, dikit. Boleh. Berdua ya. Ya, yuk. 1, 2. Aku Desta. Ikutin diri. Desta diajarin dulu dong. Aku Desta. Aku Saiful. Aku Desta. Aku Saiful. Kita berdua. Jangan ikutin lagi, lanjutin. Aku ini lanjutin apa? Kita berdua mau menang gitu. Bisa ya. Udahan nggak? Skor masih 0 nih. Habisin waktu aja. Ini mengulur waktu kayaknya ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya. Janjian dulu kayak di belakang itu. Jangan latihan di sini. Di depan. Ini kan mau ngejar skor. Aku Desta. Apa faedahnya pagi-pagi orang nontonin tadi begitu? Betul. Kagak ada faedahnya buang berapa menit. menit itu. Buang-buang waktu ya. Iya. Ya itu buang-buang waktu Anda juga. Anda terganggu. Iya. Enggak. Dikurangi 50. Mengganggu ketertiban. Kurangi 50. Kurangi 50. Belum ada instruksi dari bulan. Udah. Apa makan saya? Yang terganggu kan di sini kan 2 orang. Iya. Berarti 50-50 dong. Benar. Pak ini ngelunjak, Pak. Mulai, Pak. Oh, lanjut. Oh, lanjut. Lanjut, silakan berikutnya. Silakan dibuka kotaknya lagi. Nah, ya, ada 6 kotak lagi dan huruf gelas dan piring kotor biasanya dicuci. Aduh. Biasanya gelas dan piring kotor biasanya dijauhi. Malas banget maksudnya kotor dijauhi. Lihat nih, clue, kasih clue ya. Nih, liatin. Gelas dan piring kotor. Ayo, sudah ada clue-nya jelas, silakan Desta. Ditaro. Kita lihat. Ditaro. Ukurannya di mana? Ditaro. Iya, ditaro. Taro aja, Teh. Apakah itu jawabannya? Ditaro. Perhatikan clue-nya. Gelas dan piring kotor biasanya. Saja. Tuh. Desta konsentrasi penuh nih sepertinya. Ya, Saiful boleh dipikirkan ini cluenya. Hah? Dijahit, piring dijahit. Kata... Sial. Ayo. Apa? Gelas dan piring kotor, biasanya? Biasanya ditaruh. Ditaruh udah dijawab tadi salah. Dicuci. Oh. Dicuci. Jangan dipakai. Jangan dicuci. Tetap kotor. Gelas dan piring kotor biasanya di situ. Hah. Pakai. Ayo. Turun ya dia ya. Kita hitung ya, Ca ya. Saya Saiful. Kita hitung ya. 3, 2, 1. Tidak bisa jawab. Gelas dan piring kotor biasanya dicuci. Hah? Di sini. Nggak usah pencet bel lagi, langsung jawab. Iya, langsung jawab. Kesempatan tim A, nggak usah tekan tombol, langsung jawab. 3, 2, 1, habis. Tidak bisa, silakan jangan pencet tombol. Habisin listriknya orang. Bapak ini emosian banget. Ini listriknya mahal. Iya. Ayo. 3, 2, 1. Ya, udah habis. Berarti udah waktu sudah habis. Kita berikan waktu sudah habis. Penonton mungkin ada yang punya jawaban? Pak. Baik, kita buka. Saya tahu, Pak. Kalau jawab dikurangi 50. Loh, kok gitu? Karena waktu sudah habis. Tadi tidak menggunakan waktu dengan baik. Kita lihat. Tuh, banyak sekali jawabannya. Nah, kita lihat. Apakah jawaban yang benar? Gelas dan piring kotor biasanya... Mau. Kan tadi cluenya sudah jelas. Nggak memperhatikan clue. Cluenya kayak gimana sih, Ca? Oh, dari mana sih kayak gitu? Tuh. Ngapain kalian kan nggak ada yang jawab? Pendukungnya banyak. Ngapain? Ini menang. Kasih ke kami. Oke, terima kasih. Ini nggak ada yang menang loh, tapi di sini. Buat yang ini. Buat hostnya. Lu nyolong monyet gua lo. Balap. Ayo balapan. Saya hitungin. Oke. Siap. Minggir. Awas, saya nih balap nih. 1, 2. Belum dong. Tahan. 3. Ayo 3. Oh, ngepur lu. Dah sombong lu. Ya, larinya pelan. Ayo cepat. Hei. Lambat lo. tadi dikasih clue gak perhatian sih. Cluenya gimana? Tadi kan cluenya udah jelas, tuh. Mana baunya? Loh, Anda gak lihat setan, napas jadi. Nah. Tuh! Kalau yang ini napas, dia udah ada. Dia tahan napas, tuh. Oh, gitu. Kalau gak tahan namanya. Ih, oh kalau happy gitu ya, Cah, ya tahan. Cah, gelas kotor mah gak ada yang bau. Iya, Pak. Kalau gelas bekas sirup? Wangi. Kalau kotornya masuk selokan? Ya jangan selokan dong. Kalau kotornya karena memang kita minum sirup, wangi dong. Kata siapa? Tahu kalau 3 hari nggak dicuci. Nah, jamuran juga. Ngomong-ngomong si Calontong pernah jadi peserta nggak sih? Nggak pernah. Pernah, tapi nggak boleh. Gimana sih? Baik, jangan bergerak. Saya membuang waktu saya, mendingan saya dengerin yel-yel tadi tuh. Oke, nggak usah. Lebih semangat ya. Adanya di video player. Wah, hari ini benar-benar sulit nih. Sulit. Jadi kali ini kita beri yang gampang, Tentang, kita buka dulu kotaknya, Cak. Tentang fauna ya. Kita lihat ada berapa kotak di sana. Iya. Aduh, lumayan panjang ya. Ada 8 kotak, Cak. Anak katak yang kecil disebut. Nah, cebong. Enggak, gue nggak mau tekan dulu. Gue mau mikir dulu. Anak katak yang kecil. Ya. Anak katak yang kecil. Yes. Disebut? Ayo. Masa nggak tahu sih? Biasanya berenang. Disebut berenang. Kan disebut. Masa berenang? Mana disebut. Ya, disebut. Ya. Tim B. Dek katak. Apa? Katak. Dek katak. Dek katak. Kita lihat. Anak katak yang kecil. Anak kecil. Dek katak. Apa masih jawabannya? Katak. Dek katak. Kurang. Dek. Sabar. Dek katak. Luar biasa. Di menit-menit terakhir bisa menang. Saya sekul. Biasanya nggak pakai gitu. Luar biasa. Pak, sorry. Iya. Ini si Vincent kok ada ginian? Iya, kotor nih. Iya, apa? Nyala-nyalain satu. Enggak, ini dari panitia kok. Kayak panitia. Nggak berhasil. Pak, masa Dik ada juga? D-I-K, bukan D-E-K. Pak, mohon maaf. Dia dari tadi protes mulu, Pak. Padahal Bapak udah tahu. Benar. Nentuin. Saya kira mau protes lagi, saya tungguin. Jangan protes dong, Pak. Kita aja nerima. Dek katak, Pak. Makanya anak katak yang kecil dipanggilnya Dek. Masa dipanggil Bang? Dik. Oh, adik mau dek, sama aja pokoknya Dek. Protes. Ayo. Soal apa? Mau nanya soal. Mau protes. Soalnya apa? Tadi soalnya apa? Enggak tahu. Kalau dikasih tahu. Protes pakai nanya. Lu dulu paduan suara ya begini. Ya kan harusnya juga adik, bukan adek. Bukan dek gitu. Ya kalau dipanggilnya adek, masa adik lengkap banget. Saiful, marah jangan cuma gitu dong. Pak, nggak bisa, Pak. Gitu dong. Ayo. Tadi kurangin. Enggak. Udah gue jamin aja. Tadi kurangin. Takut, Pak, dia. Dia pikir 50-nya dibawa pulang kali. Enggak salah juga kita. Kita beri semangat. Waduh. Ternyata ini adalah sebuah keajaiban, Sa. Di menit-menit terakhir, tim B berhasil menyusul. Jadi kita dapat 50 dan tim B memenangkan dengan 100 poin. Tim B akan memenangkan DVD player. Wah, DVD nih. Lumayan nih. Oh, ini bener sekarang nih kali ini. Oh iya bener. Silakan dibuka. Kayak rebus martabak ya. Silakan dibuka, Gilang. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mana sih? Hati-hati. Kamu kalah, nggak usah terlalu perhatian. Gua nggak dapet. Ayo nungguin. Dia pengen dapet tadi ya, Cak. Makanya semangat. Kenapa muka Cak Lontong semua? Katanya DVD player? Iya. Iya tuh. DVD player? Baca dong. Tuh. Ini kan, ini apa? DVD. Nah, ini tulisannya apa? Player. Player, DVD player. Ini player semua, player. Player. Ya. Masa? Nggak cocok, nggak cocok banget mukanya, lihat. Sampai dalam-dalam. Lo ini asli. Dalam-dalam. Sini, ini. Cak Lontong, the player, tuh. Lo. Pak, Cak. Ini dibagiin juga nggak ada yang mau, Pak. Justru ini gara-gara saya nggak mau tak bagiin. Saya sendiri nggak mau. Cak bantet banget di sini mukanya. Kamu pengen dapat? Minta semangat. Ya, ada. Ini males. Temanmu aja udah males ya, Cak. Ya, ini buat kamu aja. Ini jauhin aja, udah terbakar. Udah jauhin aja, udah terbakar. Jauhin aja, udah terbakar. Udah terbakar, Pak. Ini jauhin saja, udah terbakar. Ini di video, oke? Oke. Oke, kita kasih kontakan. Nah, nih, Cak. Mereka udah dapat hadiahnya, nih, Cak. Ini DVD player bukan Dekata. Dekata beda dong. Ternyata tim B kali ini yang bisa menang. Dapatkan wakil dari penonton belum bisa memenangkan dari ini. Siapa tahu besok ada yang menang. Silakan mendaftarkan kalau ingin ikut TTS. Siapakah besok yang akan bisa tampil di sini dan akan ada keseruan apa, surprise apa nanti? Apalagi tetap di sini. Ya, di sini aja ya.